Siput ini buat support kebutuhan sehari-hari yang mau jalan agak jauhan dan tahan lama, bensinnya udah didukung oleh tangki gambot ukurannya 6 liter. Nah, nih, tangkinya gambot pasang di sini. Tapi nggak ada perubahan secara tampilan luar. Ya. Naik satu jari. Ini bautnya. Ya. Naik satu jari. Terus kalau jok ditutup ya. Ini jok tutup ya. Tetap ya. Terus kedua, di versi yang sebelumnya pernah dibawa Warwiri, di sini ada power USB outlet ya, jadi buat USB buat ngecas. Nah sayangnya itu cuma satu colokan dan tidak ada voltmeternya. Jadi pas iseng-iseng kepikiran juga dibolang kan pasang. Pasang ada voltmeternya dan selama ini pakai nggak pernah masalah, udah kehujanan, kepanasan nggak pernah masalah, tetap jalan aja. Akhirnya pas lagi iseng tadi pagi kok tiba-tiba nemu aja, mau antar anak sekolah, ternyata ada yang jual online di Facebook, itu harganya murah banget, 65.000 di marketplace. Ternyata rumahnya deket di Lubang Buaya, dekat sekolah anak. Dan ini barangnya, setelah COD mau ditambahin dia malah ngasih diskon. Akhirnya cuma ditebus harga Rp60.000 tanpa biaya macam-macam. Ya semoga agar nih yang mau berlayar nih, udah jual motor, jual bandanya, ini gak jadi dipasang, masih baru nih katanya. Emang juga robek, barusan robeknya. Jadi mau dipasangin ini supaya bisa diandelin buat jalan jauh juga. Apalagi ada voltmeternya, jadi kan gak khawatir ya kalau misalnya tiba-tiba aki ngedrop apa gimana, kepantau lah. Pokoknya ada voltmeter, pantau soal aki. Terus buat mendukung lagi, apa kira-kira yang bakal dibutuhin ya? Pertama, ada yang komen bagasinya kurang lega. Nanti area bagasi seperti ini. Jadi menurut kamu bisa di-expand enggak? Ya. Nanti ke depannya bakal dipasangin peket di sini. Ini barangnya belum. Terus berikutnya, tentunya untuk motor yang fiturnya terbatas, kita juga nggak boleh pasrah gitu aja ya Mas Bray. Kita juga harus memikirkan keamanan si Siput ini. Nah, ini ada Smart Key DLS IMAX. Ini mau coba pasang sendiri. Insya Allah ke depan mau dikombinasiin dengan kenop-kenop ala kompor gas. Nanti gimana nih belum tahu. Kita coba dulu buat mendukung perasaan. Mendukung perasaan ya, perasaan aman. Jadi haruslah buat skutik kayak begini, haruslah ada merasa aman kalau dibawa Warwiri. Aman dari begal, aman dari maling parkiran, dan aman dari orang jahil. Karena di DSS Smart Key ini, di sini fiturnya nggak pakai key lagi, nggak pakai kunci lagi. Jadi dia sudah mengandalkan radio ya, buat buat menggantikan kunci. Jadi keyless, ini smart key. Terus kedua,
ada sensornya yang high tech, lalu ada anti hijacking atau anti perampasan atau anti begal, lalu ada anti pencurian. Fitur-fiturnya ini bakal kita bahas nanti. Sekarang kita coba dulu pasang iMobilizer-nya Smart Key teknologi dari DSS. Dijual sekitar harga 500-an ya, kalau harga pasarannya. Jadi MIG dari DSS kita dapat buat dites di motor ini. Oke. Habis ini kita coba ya. Oke Mas Bray, sekarang up dulu. Selamat sore, selamat beraktivitas.